Majuan? Iya. Wah, keren deh. Berapa sekarang majuan? 8.000. Wah, naik. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kandi Sejagat yang selalu membongkar harga-harga sayuran di pasar induk Cibitung, terutama harga cabai. Sekali lagi yang belum sugrek ya, karena sugrek itu gratis supaya dapat info-info terbaru dari saya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Dan jangan skip videonya karena malam ini banyak yang viral ya, apalagi cabai. Yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai. Bawang harganya sekarang ada penaikan ya, ecerannya Rp15.000. Ini bawang super. Untuk cabai kita sorot-sorot aja dulu. Ini cabai galean, cabai caplak hijau, cabai hijaunya. Terbaru kita sebutin di sono aja jauh. Jagung lagi viral nih, 3.500 super. Ya, untuk info cabai saya menghindar aja, lebih jauh dari bandar lebih bagus, karena sekarang semuanya harga sayuran viral semua ya, terutama harga cabai. Bahkan saya sendiri aja sampai kecolongan jual cabai ya. Makanya saya enggak berada di tempat bandar cabai supaya tidak salah paham. Dan semua harga-harga saya udah catat, walaupun tadi sudah sorot-sorot semua, tapi saya nggak beritakan berapa-berapanya. Dan sekarang baru saya sebutin satu persatunya ya, karena saya udah rapi sudah catat semuanya. Inilah yang namanya pasar Cibitung, siang murah, malam kosong bisa langsung mahal. Saya sendiri aja kejebak tadi ngejual cabe preret, itu saya jual di sekitaran di jam 5. Itu jual cabe cuman di angka Rp28.000. Tapi di saat jam 6, jam 7 sampai sekarang di jam 11, cabe keriting ini total kosong. CMK merah kosong total ya. Inilah yang disebut Cibitung, 2 jam kosong bisa langsung mahal. Dan untuk cabai keriting CMK merah itu Subang ngejual Rp45.000 saja. Dan untuk cabai jawanya itu di angka udah nggak ada. Cabai Jawa malam ini keritingnya udah nggak ada, yang ada hanya cabai Subang pun nggak banyak. Makanya malam ini sampai di angka Rp45.000. Salam sukses buat seluruh petani cabai. Nah, ini cabainya. Cabai CMK ini 45 ecerannya. Dan untuk ori sekarang harga eceran ori itu di angka Rp45.000, dan untuk RM pesisir itu harga Rp45.000. Untuk bermacam lainnya, misalkan galian itu udah menyesuaikan. Harga eceran sama, galian pun Rp45.000 saja. Dan satu lagi yang lagi viral itu caplak ya. Caplak harganya sekarang di angka Rp40.000. Ecerannya ya, saya nanya langsung ke yang belanja. Nah, untuk cabai hijau seperti ini di depan saya, ini cabai patrol kurang bagus, ini ecerannya cuma di angka 10.000, yang super 15.000. dan untuk cabai hijau itu harganya, jamur nih, jamur masih 16.000 rupiah.
Untuk TW hijau super itu harga eceran 25.000 dan keriting hijau itu harganya 25.000 rupiah saja. Untuk alas sekarang di angka 25.000 rupiah, cili di angka 40.000 rupiah saja. Untuk di percabean saya rasa udah semua cukup ya. Semua udah saya rangkum harga-harga cabenya, dan kita menuju harga sayuran yang lainnya. Mohon maaf saya nggak berada di bandar cabe karena saya nggak mau ada salah paham. Saya seperti ini aja di Kejawen karena harga cabe lagi melambung tinggi. Goceng. Goceng. Keriting merah kocap. Keriting merah kocap. 45. Yang hobi pete harganya masih standar yang angka 230.000, bahkan udah ada yang 250.000 yang super. Keren nih, selada keriting tuh. Bang, mesti jual banyak belanjanya. Ini selada keriting 23.000 selada keriting. Ini kembang kolnya harganya 11.000 rupiah. Agak berani dia mah kalau agak berani Pak Dre, aku kalau segitu lah belum berani. Jalannya parah banget. Di depan kita ada daun bawang harganya masih eceran 15.000 rupiah. Untuk seledrinya harga 30.000 rupiah eceran seledri. Aduh, buset ya lo, ketabrak. Nah, ini brokoli super tuh ya. Brokoli harganya di angka 14.000 rupiah walaupun malam, tapi harga selada keritingnya sekarang kendor cuma di angka 15.000 rupiah. Dan untuk pakcoy itu harganya sekarang di angka 8.000 rupiah saja. Semuanya lagi viral ya, jagung juga nih cuma di angka, sebenarnya udah mahal lagi tapi kendor lagi, cuma 33 jagung super. Gosin harganya masih di atas angin ya, lagi kosong total, harganya cuma di angka 10.000 rupiah. Ini siang 12.000 rupiah nih. Dan untuk sampo masih bertahan di angka 4.500 rupiah, yang siang itu udah mencapai goceng. Ini seperti biasa kentang masih numpuk ya, ini harganya belum turun di angka 9.000 rupiah. Dan untuk kol medan itu masih standar di angka 60.000 rupiah saja. Dan untuk kol tuol dan kol Bandung harganya standar di angka 8.500 ya. Keren nih. Itu masih standar di angka eceran 6.000 rupiah saja. Dan untuk ini wortel harganya sekarang di angka 90.000 saja ya. Dan biasanya itu di angka 120.000 rupiah saja. Yang harga yang walaupun malam nggak ada penaikan ya, malah semakin kosong di angka 8.500 rupiah. Dan untuk pari super di angka 89.000 rupiah, pari yang super ya. Untuk terong porto harganya masih standar di angka 7.000 rupiah. Dan untuk terong merah yang lagi viral itu harganya 8.000 rupiah saja. Semuanya lagi viral semua, harga-harga sayuran. Sekarang masih standar di angka 11.000 rupiah, itu di mobil ya, nanya sama yang belanja aja. Ini tomat Bandung harganya di angka 2.500 super ya, kalau yang kurang super paling 1.000. Dan untuk lemon wanayasa harganya standar di angka 3.000 rupiah. Dan untuk labu kecil itu harganya di angka 7.000 rupiah saja, karena yang labu yang gedenya itu masih standar di angka 90.000 rupiah. Untuk jagung lagi viral, walaupun kosong tetap harga 3.000. Sudah dipanggulin tuh jagungnya, super ya. Cabai hijau TW baru turun itu harganya tinggi tuh cabai hijau TW. Ntar aja saya sebutin ya. Ini kita ketemu bandar 10.000. Gimana keadaan bandar 10.000? Aman? Aman, oke, siap, aman. Goyang bos, sudah malam goyang bos. Goyang 9.000 paling goyang ya. Elahnya sama ge kagak goyang itu mah. Yaudah, makasih semuanya. Oke, siap, kembali.
Untuk jengkol harganya masih standar. Jengkol kulit itu 6.000, jengkol bijinya itu di angka 12.000, ecerannya Rp12.000. Untuk meninja itu lagi dibongkarin, itu harganya cuma di angka 10.000, asam harganya